Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Mark Sungkar akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara dari Jaksa Penuntut Umum terkait kasus korupsi dana olahraga triathlon. Sidang pembacaan pledoi digelar pada 8 Juli mendatang. Fahri Bahmid mengatakan pihaknya keberatan dengan tuntutan JPU. Ia menilai dakwaan JPU terhadap Mark Sungkar tidak terbukti di persidangan. Mark Sungkar pribadi membantah segala sangkaan terhadapnya. Atas dasar itu, nota pembelaan diajukan demi mencari keadilan. Fahri bahkan menilai JPU sangat mengada-ada dalam tuntutannya. Mark Sungkar yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia didakwa melakukan korupsi terkait dana olahraga triathlon sehingga merugikan negara senilai 649,9 juta rupiah. Dalam dakwaannya, JPU menyebut Mark Sungkar diduga membuat laporan fiktif terkait belanja kegiatan dana pelatnas Asian Games 2018. Di persidangan, Mark Sungkar didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidiar pasal 3 JO pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih subsidiar pada 9 JO pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mark Sungkar tadinya cukup lama ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Namun selama berada di sana kondisinya naik turun. Hingga akhirnya ayah Shireen Sungkar itu dinyatakan positif COVID-19. Ia kemudian dibantarkan ke RSPP Jakarta berdasarkan penetapan majelis hakim. Sehabis itu Mark Sungkar juga bisa bernapas lega. Permohonan untuk dijadikan tahanan kota dikabulkan hakim pada 5 Mei 2021.